Ya teman-teman, kita lagi ada di Minecraft ya. Ini world ciptaan kami berdua. Saya Aristatos dan adik saya Zulkojo. Nah ini mapnya. Ini saat kita berjalan-jalan di Minecraft. Kita membuat rumah ini ya. Rumah ini ada di tengah hutan teman-teman ya. Map ini lumayan luas. Kita membuatnya selama kurang lebih 2 minggu. Ya, di sana ada bangunan raksasa. Kita bisa renang untuk ke sana. Kita bisa naik perahu ya, teman-teman ya. Naik perahu. Kita naik perahu. Belok kanan, belok kiri. Nah, ini dulu sebenarnya adalah kandang sapi ya. Nggak tahu bisa jadi hotel ini kayak gimana. Tapi hotelnya masih kosong. Ini kayaknya bukan hotel. Ini aula. Ya, kita bisa ada acara di sini rame-rame, para orang-orang warga desa ada berkumpul di sini semua. Nah, di sini ada kasur buat jaga-jaga kalau kita nggak bisa pulang tepat waktu ya. Sekarang tinggal nulis game mode. Kalau kreatif C, kalau survival S. Ya, jadi game mode nggak usah spasi ya teman-teman ya, langsung S. Inilah kita jadi survival, kita jalan-jalan. Ayo teman-teman, kita lihat apa yang ada di sana. Ayo kita lihat. Nah, ini ada sawah-sawah, ini apa ya ini? Oh, jembatan. Wah, di sana ada tempat yang sangat tinggi teman-teman ya. Kita bisa ke sana nggak ini? Wah, ternyata bisa teman-teman. Wah, jatuh. Wah, aduh, lumayan sakit ya. Tinggi sekali tempat itu, nggak tahu itu gimana. Ayo kita jalan-jalan ke sana. Wah, ada patung raksasa. Itu warga desa pada ngapain? Woi, patung wedus. Woi, golem. Demon, we. Kita bawa golden apple. Nah, ini tempat kita crafting ya. Di sini ada lubang rahasia menuju kastil istana. Kastil istananya sangat besar. Nah, kita jalan ke sana ya. Itu ada apa ini di dalam tangga ini? Ayo kita naik. Ayo lari-lari ya cepat. Wah, pintunya rusak. Ini mungkin didobrak zombie ya. Kalau malam di sini angker sekali, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke dalam badannya domba raksasa tadi, teman-teman. Ya, ini domba raksasanya ini di sini ya. Di dalamnya ini ada tempat tidur. Nah, banyak sekali nih. Ini lubang-lubang ini adalah kakinya ya. Kita kalau naik lewat sini, kita bisa lihat seluruh pemandangan desa. Ya, itu dia. Nah, ini desa kita ya, teman-teman. Nah, itu yang sebelah itu, yang merah. Itu adalah markas Hokage. Kita ini Hokage, teman-teman ya. Wah, ini sampai dibuatkan patung Hokage yang besar. Bawa pedang super ini. Wah, di sana ada negeri atas awan. Ayo kita ke sana. Kita pertama ke kita lihat Kyuubi dulu. Kita lihat Kyuubi. Ayo kita lihat Kyuubi. Tadi lewatnya pintu kanan apa pintu kiri? Oh, pintu kanan kayaknya. Ayo kita lewat. Coba masuk. Ah, anjir, ceplok. Aduh, nyowone kelong. Wah, gawat iki. Iki survival moncrot iki lek nyowone kelong. Ya, kita jalan-jalan lagi. Kita lihat Kyuubi. Biasanya saya main ini sama adik saya, adik Kojo. Adik Kojo dia main Minecraft sendiri. Nah, di sini dulu sebenarnya adalah komplek pasar ya, teman-teman ya. Nah, kita bikin tempat ini untuk pasar. Jadi kita bisa bertukar barang lewat sini. Nah, ini ada orang penjualnya. Nah, di sini bisa jual pedang, perisai, macam-macam ya, teman-teman ya. Kita cari lagi tempatnya. Wah, di sana tadi ada Kyuubi. Nah, ini Kyuubi low pixel ya. 8 bit, kotak-kotak. Nggak jelas gambarnya. Wow, Kyuubinya kotak-kotak. Wah, ini kena jutsu ini. Ayo kita lihat lagi di sana ada apa itu? Ada Garuda apa naga itu ya? Kayaknya Garuda, tapi kok mirip naga? Kita lihat kepalanya ya. Kepalanya... Woi, itu apa itu ya? Woi, apa ini? Wah, ini kayaknya ada bekas naga yang belum selesai ini ya. Oh, ternyata itu seperti burung Garuda. Tapi ada ekornya.
Ya, kita masuk. Ini adalah ruang rapat. Ruang rapat 5 kaki sebenarnya ya. Dan di sini ada ruang bawah tanah, teman-teman ya. Kita bisa masuk lewat sini. Kita bisa masuk lewat ruang bawah tanah. Tapi ini kok nggak muat? Ini kenapa ini kok nggak muat? Oh, mencil ya, teman-teman ya. Wes pas kok ora mlebu. Nah, wes. Ya, kita jalan-jalan lagi. Wah, ini ruangannya gelap sekali, teman-teman. Wah, ini ada kereta. Kita naik kereta langsung ya. Yuk, berangkat. Keretanya lemes sih. Gak kuat obah. Ayo. Wah, WTF iki keretanya. Udun sih. Terpaksa kita jalan. Ini kereta nggak jelas. Wow, iki dalane ternyata teman-teman ya. Wow, kita bisa langsung menuju rumah lewat sini. Nah, sebelum kita menuju rumah, kita jalan-jalan, kita lihat lagi penduduk desa lagi ngapain. Wah, di sini ada kebun. Seperti biasa, kebun normal. Ini ada perumahan warga desa. Lalu, warga desa di mana mereka semua ya? Oh, nggak ada orang. Oh iya, kita tadi mau lihat rumah Hokage. Kayak gimana rumah Hokage? Wah, itu dia. Ini... Sebelum kita ke rumah Hokage ada pelindungnya ya, ini pelindungnya golem. Golem dari Iron. Nah, ini kudanya Hokage. Wah, ada perisai emasnya. Wah, sudah malam teman-teman. Ini tempat lesehan Hokage. Nah, ini gazebo. Mau santai-santai ngobrol-ngobrol di sini. Gazebo, lihat air terjun di sana. Wah, di sana banyak foto-foto ya teman-teman ya. Lihat ada fotonya siapa saja di sana. Nanti kita lanjut episode berikutnya tentang penjelajahan tempat yang sangat... Nah, itu foto adik saya itu. Nah, ini. Nah, kita tidur dulu. Kita masuk ke rumah Hokage. Ya, ayo kita masuk. Ini ada chest. Chestnya naruh barang-barang nggak jelas. Ayo masuk. Kalau nggak ditutup nanti ada zombie. Kita lihat kamar khusus Hokage-nya ada di sini. Ya, ini warga Hokage-nya baru... Nanti ya. Wah, ini foto saya teman-teman ya. Ini foto saya ini. Pakai baju ini. Waduh. Nah, ini cewek-cewek ini teman saya. Teman saya tengahnya. Wah, ini saya. Ini adik saya. Ini. Eh, lek turu aja ngrebeki tak bacok bathukmu engko. Nyoh tak bacok nggae kembang. Kelem. Turu sik. Wes, sampai jumpa ya teman-teman ya. Sampai jumpa.